di spesial Natal Dreambox Indonesia. Kita ke babak ketiga. Ini babak penentuan. Jadi ini babak rebutan. Usahakan kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Karena habis ini kita harus menentukan siapa yang maju ke babak Dreambox. Let's go. Mari kita mulai. Inilah dia babak Playbox. Buat kalian yang mau ikutan Dreambox Indonesia, langsung follow dan DM ke Instagram @dreamboxindonesia. Playbox. Di babak ini, kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat 10 poin. Sekarang kita mulai. Waktunya Playbox. Oke, kita mulai saja babak Playbox ini. Ada 6 pertanyaan, tangan di atas meja, siapa duluan ya? Pertanyaan pertama. Apa sebutan untuk pemimpin suatu wilayah satu tingkat di bawah negara? Gubernur. Presiden. Jawab. Konegara. Apa sebutan presiden untuk pemimpin suatu wilayah satu tingkat di bawah negara? Gubernur. Kita simpan dulu. Seperti provinsi atau negara bagian. Jawabannya benar, gubernur. Lo pernah gak sih ngerasa kalau kita huran di depan sendirian ditinggal? Ayo maju! Maju! Oke, yuk aku. Kenapa nonton bioskop tenang ya? Kita pertanyaan kedua ya. Siap tangan di atas meja. Siapakah pemeran Ikal dewasa dalam film Laskar Pelangi yang juga putra dari violinis Indonesia Idris Sardi? Lukman Sardi. Benar. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Traveling tidak perlu repot. Karena koper serbaguna 3-in-1 ini dapat kalian bawa pulang jika menjawab pertanyaan Pandora Box dengan benar. Ada satu set koper yang bisa dibawa pulang, ada di sebelah sana. Oke? Okay? Siapkan tangan Anda. Oke, okay. Pertanyaannya. Uap air yang membeku dan menjadi kristal es lalu jatuh ke bumi disebut dengan kembang salju. Api. Salju. Benar! Pak Delon mau ngapain di situ? Aja nggak takut deh. Oh, kalau itu nggak takut ya? Oh, gara-gara hadiah lu jadi sembuh total gitu. Oke, kita ke pertanyaan keempat. Yang ini kalau pecah nggak bikin mata gue berdarah, cuy. Oke, benar-benar. Iya. Ini kamu pegang ini. Balonnya kayak mantan ya, suka bikin berdarah. Hati-hati, yuk. Pertanyaan keempat, Santa Claus adalah tokoh kakek berjanggut putih dan berhati baik yang sering diceritakan membagi-bagikan hadiah menjelang Natal. Biasanya, ia digambarkan mengendarai kereta salju untuk membawa hadiahnya. Tahan dulu. Pertanyaannya, apa hewan? Rusa. Rusa kutub. Saya tahan dulu. Pertanyaannya, apa hewan yang biasa digunakan Santa Claus belum untuk menarik kereta saljunya? Jawabannya, rusa kutub. Benar. Wah, yang bener dong. Gila, masa kita gak dikasih apa-apa? Lu sih tadi ngomong. Eh, tim lonceng. Kan gua udah bilang, ntar gua
gue bagi. Lu pada tahu nggak sih sebenarnya ini jawaban? Tahu. 4-0 loh. Aduh. Yo, dua lagi ya. Kan gue udah bilang kalau cepet-cepetan mah lu kalah sama gue. Yo. Yo. Eh, kalau cepet-cepetan dia boleh kalah. Kalau sakit-sakitan menang dia. Oke, okay, oh, pertanyaan kelima. Yo. Oke. Okay. Boyband Indonesia ini dibentuk tahun 2010 dengan 7 personel cowok-cowok muda asal Bandung. Smash. Kita simpan. Cowok-cowok muda asal Bandung yang digemari banyak fans cewek. Sayangnya, satu personel mengundurkan diri di tahun 2013, benar, yakni Morgan. Oi. Pertanyaannya, apa judul lagu Smash yang liriknya You know me so well, girl I need you, girl I need you. Salah berarti ya. Ada yang tahu apa judul lagunya? Judul lagu Smash yang liriknya You know me so well, girl I need you, girl I need you. Apa? You know me so well. Eh, yang ngomongin masalah kita. Dan, nampak lagi. Apa? Gak bisa. I heart you. Waktu, saya kasih kesempatan sekali lagi. Salah. Salah. Apa? I heart you. Oh, itu benar, tapi sudah telat sekali. Oke, kita ke pertanyaan ke-6. Pertanyaannya ada berapa sih? Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Ya udahlah. Oke. Perhatikan cuplikan tayangan Tanah Air Beta berikut ini. Jadi video tersebut merupakan salah satu cuplikan program Tanah Air Beta yang tayang setiap Sabtu jam 8.30 waktu Indonesia bagian Barat di Trans TV. Kita lihat tadi ada rumah yang panjang sekali dan dihuni oleh hampir 200 orang. Mereka adalah suku Dayak Iban Sungai Utik di Kalimantan Barat. Pertanyaannya, apa nama rumah panjang tersebut? Kayaknya Samuel tahu. Rumah Radang. Rumah? Radang. Radang. Oh, minum obat kok Radang. Gadang. Iya, dekat-dekat situ. Kita lempar ya. Michelle, jawab dong. Ayo Michelle. Rumah Gadang. Rumah apa? Gadang. Gak boleh. Salah. Rumah gak ada gak baik, jalan. Itu Minangkabau, salah. Ini kita kasih loh, kita kasih kesempatan loh. Iya. Gak perlu kesempatan, udah pernah gue kesempatan kedua. Jawaban yang benar adalah rumah Betang. Tentukan dulu pemenang di babak ini. 2 juta rupiah di babak ini akan jatuh kepada siapa? Kita lihat tim lonceng mengumpulkan total poin luar biasa. 0 poin. Dan tim kembang api. 4 poin. 2 juta tambah 2 juta, 4 juta rupiah. Oke, kita lihat ya akumulasi poin. Karena ini yang paling penting sebenarnya. Siapa yang paling unggul, dia masuk ke babak Dreambox. Dan puluhan juta rupiah siap dibawa pulang. Tim lonceng mengumpulkan poin dari babak 1 hingga babak 3. Total 40 poin. Apakah tim kembang api yang akan maju? Kita lihat tim kembang api mengumpulkan poin. Dari babak 1 hingga babak 3, ternyata 80 poin! Siapkan satu orang untuk maju ke depan bersama dengan saya tunggu. Anda di rumah jangan kemana-mana, spesial Natal, tetap di Dreambox Indonesia. Dreamers, lo sombong mau bagi-bagi duit nih. Yuk jawab pertanyaan ini lewat komen di Instagram @DreamboxIndonesia.